Halo guys, balik lagi sama gue ya. Kali ini kita akan review ini kartu Animal Kaiser Evo 1 nih. Bentar. Ini album aku, guys. Bentar, kita ke Evo 1. Kita terang dulu. Lewat aja, guys. Nih. Ini Evo 1, guys. Sinyal gue ada lagi satu. Tapi itu untuk bagi bentar. Ini, guys, bentar. Ini untuk itu. Nih. Kita akan review dulu, guys. Bentar, guys. Oke, guys, tadi itu gue taruh dulu nih Evo 1. Terus ini apa? Ini versi 6, cuy. Yalah, nih Evo 1 kita akan review dulu, guys. Kartunya. Soalnya gue ada satu lagi, entar. Soalnya ada satu lagi aku. Terus ini. Ini, entar. Nih. Kita akan review, guys. Oke, guys. Jadi ini yang kartu pertama gue. Yaitu ini. Death Squad. Nah, si Death Squad ini musuh di itu Evo 1. Tapi sebenarnya dia itu ini, guys. Dia ini sebenarnya Evo 1 tapi cuman Evo 2 nih. Bekas ya nih, guys. Oke, bentar. Yang kedua ini. Kedua punya ini. Galeon. Galeon nih, guys. Ini Galeon, guys. Dia ini bapaknya sih Master Leo dan Apollo. Oke, guys, untuk Apollo gue tidak punya, guys, karena kalian tahu sendiri lah kenapa gue tidak punya. Ya karena gue itu, karena terus kalau dia yang di video yang itu gue pakai Apollo itu kan pakai mesin. Oke, bentar. Selanjutnya kita punya ini, guys. Kita punya Atlas. Ini Atlas. Kartu gue Atlas. Ini dari Evo 8, guys, bukan Evo 1. Maaf ya kalau kabur. Kurang terang sih. Nih, Atlas. Terus kita punya ini. Punya Ares. Ares. Nih, Ares. Terus kita punya ini Poseidon. Kalau kalian bilang Uranus mana, gak ada Uranus gue. Nih Poseidon. Ini orang Poseidon, guys. Nih. Nih, terus kita punya ini Sabertooth Tiger. Ini, guys, Sabertooth Tiger, guys. Sebenarnya ini dari Evo 6. Tapi ini gue kelompokin jadi Evo 1 aja lah karena hewan dari Evo 1. Entar. Terus kita punya ini. Nih. Sabertooth Tiger yang spesial gue beli di Entrepreneur Avcon ya. Aku sekolah di Avcon, guys. Kalau kalian mau subscribe channel STT Avcon Palembang, nih, nanti gue tunjukin. Oke. Okay. Entar. Terus kita punya ini. Artopus. Entar kalau nih gue liatin dulu bakalnya. Terus kita punya ini on ini Artifex, guys. Okay. Ini Evo 6, ini Evo 1. Oke, guys, bentar tadi gue ini. Okay, ntar gue taruh dulu ini kartu. Oke, okay. Sekarang kita punya ini dong Cutlass. Ini kartunya bekas juga, guys, nih. Evo 6. Terus ini, guys, kartu yang spesialnya nih, guys. Terakhir yaitu punya Mamut gue. Ini mamut. Mamut gue. Ini mamut. Sebenarnya gue mau pakai record, guys, tapi nanti aja lah. Oke. Okay. Ntar animalnya belum habis, guys. Kita punya ini. Batak telur. Nih. Devil 8 DX sebenarnya, guys. Bukan di Evo 1 ya, gue. Sebenarnya baru pertama kali main itu di Evo 5. Bukan itu Evo 1. Terus kita punya ini Great Hornbill. Ini kartu bekas, udah rusak-rusak kayak gini. Tapi tenang, guys, bentar. Gue punya itu.
bentar, gue punya itunya guys, ada di sini, bentar, bentar gue skip dulu guys. Oke guys, ini gue ada ini Great Hornbill, gue punya Hornbill guys yang dari Evo 7 ini ya. Ya KW, tapi yalah gue ini lebih suka KW. Maaf guys, kecelakaan tadi. Oke, gue ambil terus, gue taruh dulu guys sini. Oke, terus kita punya ini Spinny Turtle. Ini guys, gue ini dikasih oleh sepupu gue ya, sepupu papa gue ini. Get on bill, entar. Ini, tapi belakangnya ini ada Kaiser Coral guys, tapi ini yang lama ke sekolahnya. Ini Evo 1 beneran. Yalah, mana ada ini guys. Terus kartu makatnya masih ada sih sebenarnya. Ada dua, bentar. Ada buku ini. Ntar kenapa Ultraman Vision Point? Soalnya udah habis. Ntar ada di sini guys. Ntar gue review. Ntar guys, gue sebenarnya punya dua kartu hewan yang biasa guys. Nih dua ini. Kita review satu. Ini dia Indian Elephant yang gue dapat berkali-kali. Sumpah lah. Terus ini. Terus nilai Indian Elephant gue dapat ini Snow Leopard nih. Gue sebenarnya dapat waktu pas aku main ke itu main kemarin, tapi sebenarnya mau gue mainin guys, tapi nggak mau, tapi mau gue bilang gue cuma boleh main satu kali doang, dan gue main di Ultraman Vision Point, tapi nggak apa-apa lah, gue nggak main nih Evo 1 bener lah. Nih gue review Evo 1 dulu ya, untuk Evo 2 kapan? Nanti bentar. Untuk animal card udah habis, bentar nih. Nih animal card udah habis nih, banyak banget loh. Terus ini kita yang pertama ini kita punya. Sebenarnya ada satu lagi guys. Tuh ini Yokozuna. Nih Yokozuna guys. Yokozuna, sebenarnya gue punya Yokozuna, tapi Evo 1 sebenarnya ini dari ini guys, dari Evo 6 dia. Terus nanti guys kita untuk makanya sudah habis, kita lanjut yang pertama kita punya ini nih Secret Meeting. Gue punya Secret Meeting juga nih. Oke, terus yang kedua gue punya ini Family Dander nih, Bones nih guys kartunya. Terus entar, terus yang tiga gue ini kita acak ya, jangan dari silver terus Bones nih. Kita gue punya ini guys, Primatel Beat nih. Ini strong card-nya Atlas guys sebenarnya. Terus kita langsung gue punya ini Primal Fight nih. Ini beneran guys silver. Oke. Terus lanjut lagi guys. Lanjut lagi gue punya ini. Ini Relaxing Sauna. Ini mantap guys, sinar. Oke, sekarang gue lanjut aja, bentar. Terus guys, ini gue punya setelah ini, gue punya ini Complete Burning Battle nih. Ini para courage guys. Guys, bentar. Oke, kayaknya strong card ini juga sudah habis atau apa? Gue lupa. Terus, oke kita langsung ke masuk ke miracle card-nya. Itu pertama gue punya ini. Guys, ini acak banget. Nih, yang pertama ini Magma Inferno. Nih,
ini untuk tone cutless guys, sebenarnya dari F8. Wah, kita punya ini. Yang kedua kita punya apa ya? Nih. Gua punya Vulcanic. Ini juga sebenarnya dari F1, guys. Terus yang ketiga gue punya nih Pacific Effects. Karena rusak kena air guys, maaf ya. Terus yang keempat gue punya ini. Gue punya ini guys, nih untuk Apollo. Gue punya miracle card nya tapi gak punya itu animal card nya guys. Terus ini terus gue punya ini guys, gue punya ini per lighting guys. Ini KW juga sebenarnya KW guys. Terus gue punya ini. Guys, itu aja yang gue punya. Oke, sebenarnya itu aja memang yang gue punya guys, gak ada yang lain. Tapi kalau kalian guys, kalian suka yang mana guys ini? Ntar kartunya banyak guys, numpuk. Untuk animal card aja ya. Kalau kalian, kalian suka yang mana guys? Kalau aku sih suka banget dengan Death Squad, terus dengan Ares, terus terus Atlas, dan sebenarnya Apollo guys gue punya tapi gak ada ya. Oke guys, like sama subscribe ya, biar ini gue konten Ultra Animal Crossing akan kembali lagi di channel gue. Oke guys, jadi tenang aja, Animal Crossing bakal balik di channel gue. Oke, like sama subscribe ya, biar gue akan main Animal Crossing. Dah, assalamualaikum. We'll be right back.